Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Najib, di Bahasa Rusia Dasar. Oke, bagi teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini, ya silahkan di-review lagi, maksudnya dilihat kembali lagi video-video sebelumnya. Bagi teman-teman yang baru saja, yang sudah mengikuti video ini, ya harap bersabar. Misalnya karena mungkin saya update-nya hari sekarang ini sangat lambat karena memang sebenarnya saya menunggu feedback dari teman-teman semuanya, apakah teman-teman itu mengikuti video saya, terus perkembangannya bagaimana, kesulitannya di mana. Sebenarnya saya mengharapkan itu, karena mengapa jujur ya saya terima kasih kepada teman-teman semuanya, tapi yang masuk ke saya ya, yang masuk feedback lah paling tidak kasih komentar atau yang bertanya-tanya baik di Instagram ataupun di apa namanya di Instagram ataupun di YouTube, di Facebook, itu justru dari orang Arab, orang Rusianya, orang Indonesianya sangat sedikit yang bertanya-tanya. Oke, baik teman-teman, lanjut saja ya. Di sini ada satu Jadi ada satu cerita, ada di halaman 39. Bagi yang belum dapat bukunya, nanti ada email di bawah ini, silahkan kirim di akhir pelajaran. Bagi yang sudah, bisa dibuka di halaman 39. Oke, langsung saja cerita humor ya. Baik, kita mulai. Gawariat Mama Isin. Gawariat Mama Isin. Tentunya sudah tahu bahwa gawariat ini dari gawarit. Gawarit, ya gawariu, ti gawarish, on gawarit, mi gawarim, mi gawarite, ani gawariat. Mengapa pakai gawariat? Karena di sini subjeknya dua, mama dan sin. Jadi mereka, ya mereka, they. Kalau ininya dibalik, mama dan sinnya di sini, mama isin gawariat. Jadi ada mama dan keep calm, calm and don't show. Mama dan sin, ada seorang mama, seorang ibu dan anaknya sedang ngobrol kayak gitu ya, berbicara. Oke. Okay. Mamanya bilang, "Почему ты плачешь?" "Почему ты плачешь?" Saya ulangi lagi. "Почему ты плачешь?" Jadi, mengapa kamu menangis? Плачешь. Ini kata dasarnya plakat. Nanti saya tuliskan di deskripsi saja ya. Почему ты плачешь? Ya, mengapa kamu menangis? Ini infinitifnya plakat. Ya, плачу ты плачешь, он плачет. Kayak gitu ya. Почему ты плачешь? Anaknya menjawab, учитель спросил меня, а я ничего не ответил. Учитель спросил меня, aya ничего не ответил. Ya, Pak Guru bertanya kepada saya, nanyain saya, tanya ke saya, dan saya enggak jawab apa-apa. Ничего, nothing. Ya, ничего не ответил. Saya tidak menjawab apa-apa. Ibunya tanya lagi, о чем он тебя спрашивал? О чем он тебя спрашивал? О чем он тебя спрашивал? О войне 1812 года. 1812 года. Artinya tentang perang 1812 tahun 1812. Mamanya jawab, "Не понимаю. Почему мальчик должен знать, что было 170 лет назад?" Ibunya bilang, "Saya nggak paham mengapa anak-anak harus tahu misalnya tentang kejadian 180 tahun yang lalu. 180 tahun yang lalu." Jadi bagaimana komentar teman-teman? Siapa yang kira-kira perlu piknik ini, mamanya apa anaknya? Kita ulangin lagi ya. Gawariat Mama Isin. Почему ты плачешь? Учитель спросил меня, а я ничего не ответил. О чем он тебе спрашивал? О войне 1812 года.
Не понимаю, почему мальчик должен знать, что было 170 лет назад? Ха, oke, teman-teman, bagi yang mau, огромное спасибо. Bagi yang mau bukunya, silahkan kirim email ke ini. Email, iya email. Jadi saya langsung bisa forward langsung. Oke, teman-teman yang sudah menyimak video ini, saya ucapkan terima kasih. Dan saya Najib. Paka-paka. Hmm, ting.